Alhamdulillah hadirin hadirat muslim muslimat, sambung eh. Selepas Allah SWT pujuk Nabi supaya bangun pada waktu malam sembahyang separuh ataupun kurang daripada separuh ataupun lebih daripada separuh, dan supaya Nabi baca Quran dengan tertib, dengan perlahan, dengan teratur. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala beritahu nanti kami akan perintahkan, datangkan perintah-perintah yang sangat berat, panduan-panduan kepada Nabi yang sangat berat. Dia perintah supaya bangun pada waktu malam ni kerana sifat malam yang Allah jadikan dengan digabungkan dengan Quran dibaca pada waktu malam, dia lebih bagi kesan pada manusia. Sebab kamu pada waktu siang ni akan berenang dalam di kalangan manusia. Dakwah ajak orang kepada Allah Subhanahu taala. Maka sambungnya dia wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Maka zikirlah, sebutlah nama Tuhan kamu. Sekali lagi mari Rabb dalam Iqra, dalam surah Al-Qalam. Kata Rabb lagi. Di sini zikir, surah zikir nama Allah Subhanahu wa taala. Dan wa tabattal ilaihi tabtila. Wadabattal ni kepada dia, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi supaya putuskan hubungan selain daripada Allah, tawajuh hanya pada Allah. Wadabattal ni sama seperti mana wajah tu wajah yalladhi, aku hanya hadap ke, wajah aku ni hanya pada Allah. Sini Allah Ta'ala suruh zikir, dari keadaan zikir suasana dia tu Allah Ta'ala suruh tabattal ilaihi tabtila, putuskan hubungan selain daripada Allah, tawajuh hanya pada Allah, dia zikir pada Allah. Ni di antara mana panduan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mana fokus kan? Dia tengok bila zikir kan rabbuka. Terterap. Sebab tu kena jelas terterap dulu. Kita tak jelas terterap ni lagu mana? Ya Allah Taala jelaskan dalam kitab dia ni. Kudrat dia lagu mana? Ilmu dia lagu mana? Pentadbir dia lagu mana? Tak. Kalau kita tak jelas tentang ni, tak kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita tak faham, tentang Allah yang Allah Taala jelaskan tentang dia, maka dia akan jadi lagu lain. Dan ni Allah SWT suruh Nabi sebut tetap Rab kamu. Siapa Rab kamu ni? Yang buat kamu, yang mentadbir kamu, segala-galanya. Watabattal ilaihi tabtina. Siapa dia Rab kamu? Rabbul masyriki wal maghrib. Pemilik ni, pentadbir timur dan barat. Rabbul. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada tempat bergantung melainkan dia. Tidak ada tempat tumpangnya hati tak, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fattakhidhu wakila, maka jadilah Allah ni sebagai wakil kamu, sebagai pelindung kamu. Jadikanlah Allah Subhanahu wa taala ni sebagai wakil kamu. Allah Taala perintah pada kita, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattakhidhu, jadikanlah Allah ni sebagai wakil, sebagai pelindung kamu. Kemudian tengok wasbir ala ma yaqulun, sabar sajalah di atas apa yang mereka kata kepada kamu. Baca surah ni kan kita nampak surah untuk kepada satu orang yang mana da'i. Wasbir ala ma yakulun, sabar sajalah di atas apa yang mereka kata pada kamu. Lagu mana? Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka ni dengan cara yang baik. Tak secara kritikan mereka tak perlu jawab, cacian mereka ni tak perlu kamu terasa. Tak. Balas dengan cara yang terbaik. Cara ni terbaik. Wahjurum, tinggalkan mereka dengan cara paling molek. Dalam ayat lain, salamun alaikum. Sejahtera ke atas kamu. Salam bukan sejahtera seperti mana makna zahir. Mana salam mutarakah. Ucapan salam itu tak, untuk tinggalkan dia. Supaya kita tidak berlanjutan. Tidak berlanjutan. Kemudian ada pun musuh tu sekali lagi. Surah ni. Surah Qalam kita baca dah. Allah Taala bagi tahu wadarni, kata yang sama. Ha ni. Wadarni wal mukadzibin, adapun orang yang mendustakan risalah wahyu kita Allah, dakwah Nabi ni, biarkanlah dia. Biarkanlah dia padaku. Serahkanlah dia tu padaku. Siapa dia ni al mukadzibin? Ulin ni'mah. Ulin na'mah. Orang yang memiliki nikmat, orang kaya. Pucuk dia menentang Nabi ni kerana kekayaan, kerana kesenangan yang dia. Wamahilhum qalila, bagilah tempoh kepada mereka sedikit. Sebab nanti inna ladaina ankalan wa jahima, sesungguhnya di sisi kami ni ada gapo dia, ankalan, ada belenggu. Ankalan ni tak belenggu yang mana yang berat.
tali-tali besi, dan rata-rata besi yang sangat berat, angkal. Dia juga wanjahima, neraka, api neraka. Dia juga wata'aman dha russah, makanan yang mana russah, makanan yang mana lekat. Baik, eh? Ni di antara azab neraka. Makanan yang mana nak telah tak boleh masuk, telah tak boleh waktu bila tak boleh. Macam lekat tu lah ikan. Tak. Nak telah tak boleh, nak tubik tak boleh. Ni makanan ahli neraka. Allahu Akbar. Wa dha russah ni yang mana yang akan lekat. Wa adzaban alima, dia azab yang sangat pedih. Yang sangat pedih. Bila azab ni? Yauma tarjuful ardu wal jibal, hari yang mana bumi ni bergegar. Wal, dia juga gunung-gunung pun bergegar. Daripada ketika itu jadilah gunung tu kathiban mahila. Jadi seperti mana? Kathiban mana jadi seperti mana? Raman. Kathib ni gambar dia debu. Kathiban mahila ni kalau kita nak kata apa? Macam ingat ubat nyamuk tu habis kan? Tu tu jadi debu dia tu. Tu kathiban mahila. Kita bakar gabar-gabar kan? Dia ada bentuk dia tapi cocok agak debu kan. Allah Taala bagi tahu dak bila berlaku kiamat ni keadaan dia. Kita tak tahu lagu mana dahsyat gegara dia tu sehingga gunung-gunung yang kerah tu dak yang Allah Taala pasak bumi tu jadi kathiban mahila. Jadi seperti mana debu-debu. Jadi seperti mana debu-debu. Dak. Waktu di Turki tu tak sampai seminit tu. Tak apa minit. Setahu tu dah. Mana ni tak tahu. Dak bagaimana dahsyatnya negara yang Allah Taala bagi tahu. Kemudian ayat seterusnya pujuk Nabi dengan cerita kisah rasul-rasul sebelum ni. Inna arsalna, ni kisah yang mula-mula. Inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasul. Sesungguhnya kami telah utus pada kamu wahai orang Mekah seorang rasul iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidan alaikum yang akan jadi saksi ke atas kamu. Seperti mana kami telah utus kepada fir'aun seorang rasul iaitu Nabi Musa. Tapi fa'asa fir'aunur rasula, Fir'aun telah derhaka, tak seikut rasul iaitu Nabi Musa. Lalu fa'akhadnahu akhdhan wabila, maka kami telah tangkap dia, kami telah hukum dia dengan hukuman yang mana membinasakan yang sangat berat. Fakaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba, bagaimana kamu dapat menyelamatkan diri kamu nanti bila kamu di akhirat lah ada kufur pada Allah Subhanahu taala, yang mana pada hari tersebut ni kanak-kanak pun akan jadi tua. Dahsyatnya hari tersebut. As-sama'u munfatirun bih, dan langit ni akan pecah. Wa kana wa'duhu maf'ula, dan sungguhnya janji Allah ni pasti akan berlaku. Inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya ini dak Quran ni, risalah ni, ayat ni tadhkirah, peringatan. Faman syaa'a ittakhadha ila rasul, siapa nak dak ikut jalan ni maka dia boleh ambil jalan ni, siapa dia nak ambil pengajaran. Kemudian inna rabbaka, walaupun ayat ni ayat akhir kan, surah ni kan turun di Madinah ni ayat akhir semua. Zuhair, tapi Zuhair perkataan daripada Aisyah radhiyallahu anha tidak kan. Aisyah bagi tahu kan mula turun tahajud ni peringkat awal setahun dak wajib sebagai fardu. Maka ayat ni tu dak Allah SWT telah ringankan kepada para sahabat lah, kepada para sahabat. Inna rabbaka ya'lamu annaka takun, sesungguhnya Tuhan kamu tahu ketika mana kamu berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kamu berdiri tak satu per tiga kurang separuh daripada satu per tiga. Begitu juga segolong yang bersama dengan kamu di kalangan orang mukmin. Peringkat awal, peringkat awal dak Nabi dan para sahabat diwajibkan. Kemudian Nabi kekal, para sahabat iaitu umat Nabi SAW hadirin. Wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar, mala dasiya ni Allah yang tentukan. Da alima an la tuhsuhu fataba alaikum, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu an lan tuhsuhu, bahawa kamu tidak mampu, kamu tak mampu untuk teruskan adalah keadaan begini. Lalu Allah SWT ringankan, fataba alaikum, Allah telah mudahkan kepada kamu bagi keringan akad kefarduan solat tahajud, solat malam. Maka faqra'u ma tayassara min al-Quran, maka bacalah. Baca mana ni? Bukan baca lah, baca dalam sembahyang ni. Sebab kita kata faqra'u ni dalam sembahyang.
Allah. Ma tayassara minal Quran, apa yang mudah bagi kamu daripada Quran, daripada Quran. Dan Allah SWT juga tahu bahawa sayakunu minkum marda, ada di antara kamu yang mana sakit, dan ada yang golongan lain yang mana pergi musafir cari kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan satu golongan lagi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka faqra'u ma tayassara min, maka bangunlah semaya malam dan bacalah yang mana yang paling mudah bagi kamu. Wa aqimus salah, dirikanlah semaya, keluarkanlah zakat. Wa aqridullaha qardan hasana, dan bagilah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman yang baik. Ya, ni bantu agama Allah. Ya, tadi dirikan semaya, keluarkan zakat. Zakat suku. Hak ni pula suku. Dia hak ni hak asas sebenarnya. Dak harta ni, dak bagaimana nak belanjakan harta kita ni? Dak dalam Quran, dalam hadis Nabi, dan juga dalam kehidupan para sahabat ni telah bahagikan. Dak mula-mula sekali apa dia? Jalan Allah. Mula-mula untuk bantu agama Allah. Yang kedua untuk bantu manusia. Bantu kaum kerabat. Dak bantu ibu bapa, bantu adik-beradik, bantu fakir miskin, bantu anak yatim. Ni tak termasuk zakat. Yang ketiga baru untuk zakat. Baru untuk zakat, baru untuk haji, belanja. Dan yang keempat baru untuk diri sendiri, asah dia gitu. Tapi oleh kerana jauh pada agama, maka dia jadi tukar. Jadi nombor satu untuk diri sendiri, kemudian jadi untuk zakat, kemudian baru tolong orang lain, baru untuk agama. Agama tu ngelah. Jadi gitu. Lama-lama bila tinggal lagi, tak, agama cabut. Untuk batu orang cabut, dia jadi untuk diri sendiri nombor satu, dia juga ni orang jua ni bayar zakat. Lama-lama lagi tinggal lagi tak? Bayar zakat pun tak ada untuk diri sendiri. Dia kronologi dia gitu. Dia terbalik. Dan kita tengok kalau carta ni, keadaan umat ni dia terbalik. Asal zaman Nabi daripada sahabat ni, mula-mula sekali untuk agama dulu. Bila mari tutup agama untuk bantah, mula agama dulu. Tak. Lepas agama, bantu orang lain. Tak. Bantu fakir miskin, orang berbarik dalam hutan, terlekat dengan hutan. Barulah zakat, barulah haji, ya barulah untuk diri sendiri. Yang ngelah. Wa aqimus salah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Tapi ini mula ayat mula-mula kan dia puji. Bahasa kan wa aqridullah, bagilah pinjaman pada Allah. Bagi pinjaman. Bahasa puji kan. Tak. Bagi pinjaman pada Allah. Tak sepuas sultan minta ataupun orang kaya minta dengan kita kan. Minta pinjaman kan. Tak. Dia tak berhajat pun, tapi saja untuk tarik kita. Insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala aqridullaha qardan hasana. Bagilah pinjaman pada Allah dengan pinjaman ya. Baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Jadi jangan bimbang, apa saja kebaikan yang kamu buat, apa saja kebaikan yang kamu buat, kamu akan dapat tiada sisi Allah Subhanahu. Tidak akan sia-sia. Bahkan ini yang sebenar. Huwa khairun wa azam ajra. Itulah yang terbaik dan lebih besar ganjaran dia. Astaghfirullah. Istighfarlah kamu pada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Surah seterusnya, Surah Mudassir. Surah selepas dia, Surah Mudassir. Surah Mudassir. Turutan masa pun sama juga. Masa pun sama juga. Mudassir pun makna dia orang yang berselimut juga. Cuma beza dia gapo dia? Batu ni gapo dia? Quran ni kan dia lapisan pertama semua sama. Semua kena faham sama. Tapi lapisan kedua kata Ibn Abbas ahli lughah faham. Jadi antaranya Mudassir. Apa beza Mudassir dengan Muzammil? Muzammil pun terjemah wahai orang berselimut juga. Mudassir pun orang berselimut juga. Dia beza dia, Muzammil ni dia cara berselimut berbeza. Muzammil ni selimut dengan pergi ke mahming. Dia gambar dia sesuai dengan waktu malam. Tak. Tidur tengah malam ke? Tak selimut sedap. Jadi Allah Ta'ala khitab pada Nabi SAW, Muzammil ni orang yang tidur dalam keadaan berselimut dengan sempurna. Dengan tak siap bangun dah. Tak siap bangun. Buat kita pasal aku kuat dah masuk dalam bilik dah. Haa, pakai selimut pula. Tidur sedap. Itu Muzammil tu. Orang yang dekat Muzammil tu, kum, Allah nak suruh bangun. Kumil layla illa, bangun. Dia payah. Ni nak jadi hamba Allah sebenar ni. Nak taslim pada Allah ni. Dia senang. Lepas tu kena puji pada Allah SWT. Sebab tu kita kena faham. Nabi lepas tu ayat ni kan, Nabi lipat lalu kan, buat tidur kan. Tidur, tak berubah lah. Dan ni pula, Mudassir pula ni. Allah ajib, Mudassir. Mudassir ni, dalam keadaan tutup tubuh. Bukan seperti mana tidur. Hak ni dalam keadaan relax, tenang.
Dalam hadis Nabi bagi tahu ke tak? Ketika mana nasihat pada Ansar ke? Bila berlaku ke apa? Hunain tu. Dan Nabi kata pada Ansar ke apa? Ansar syiari wan nasu ditha. Ditha. Dalam hadis kita Nabi bagi tahu Ansar ni syiari. Syiar gapo dia? Baju hok kena pada tubuh dipanggil syiar. Dan ditha ni kan baju hok kena hok di luar tu ditha. Dalam hadis lain kan sahabat mari mengadu pada Nabi Rasulullah. Tak. Orang kaya ahli dusur dapat ganjaran yang sangat banyak kan. Mereka semaya seperti mana kami semaya. Tak, mereka tak, mereka zikir seperti mana kami zikir, mereka berjihad seperti mana kami berjihad. Tapi mereka dapat sedekah, kami tak dapat sedekah. Ha, itu sahabat mengadu pada Nabi SAW. Dia panggil apa? Ahli dusur. Ahli dusur. Daripada mudathir ni, asalnya mutadathir, dia hazah. Asal al-mutadathiru, mudathir. Mudathir. Mana mudathir ni, ni golongnya yang mana baju luar, maknanya dalam keadaan relax. Orang kaya kan tak? Baju banyak lapis. Baju dalam lagi, baju luar lagi, kok lagi. Tak? Nampak. Dalam keadaan gambarnya dia keadaan orang yang sangat tenang, relax. Muzammil tak ada dalam keadaan selimut. Tidur malam sedap. Dia sedap. Mudathir ni orang yang mereka ada rehat. Duduk dalam keadaan rehat. Dan dia pakai baju berlapis-lapis kerana kesenangan dia. Dan Nabi kan orang kaya kan? Berkat dengan Khadijah. Kat gambarnya dia, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala khitab. Taala khitab pada Nabi, ya ayyuhal mudathir. Maknanya ayat ni dai ni malai kena berubah dah. Tak boleh buat seperti malai orang lain dah. Tak boleh tidur seperti mana orang lain tidur dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memang telah berubah dah. Dia siari Nabi pun bukan boleh relax seperti mana orang lain relax dah. Bila turun ayat ni. Bukan duduk saja tak ada dah. Orang lagu ni baru boleh berubah kan. Baru boleh ubah umat ni. Dan kita nak jadi orang lagu ni, kita duduk ngaji saja, baca surah ni 3-4 kali pun, duduk main lagu tular tak jadi. Buat tu Quran ni hebat. Buat tesis lagu mana, buat PhD lagu mana, baca duduk buat tesis 10 tahun Quran ni, tapi tak gerak tak jadi. Kita baca surah Ya Ayuhan Muzammil, tu tak bangun malai tak jadi. Nak bangun malai dia kena gerak dulu. Buat tu Quran ni ajib. Tak. Tapi siapa dia bang buat seperti mana Nabi, dia jadi. Dan ni Allah Ta'ala khitab ni mudah, muzammil lagu tu. Mana waktu malam ni kita tak boleh lah jadi seperti mana orang biasa kan. Kita nak bangun tahajud lagu mana, kita tidur seperti mana. Sebab tu Allah Ta'ala khitab pada Nabi. Dan Nabi telah berubah kan. Bila siapa dia? Bila Hafsah dah isteri Nabi kan, ubah sikit tempat tidur Nabi. Dah biasanya lapik dua, ni lapik empat, lipat sah lagi alah tidur Nabi kan. Bila Nabi tidur kan, pagi esok tu Nabi tegur. Nabi kata, ubah tempat tidur aku. Maka isteri dia bagi tahu ya, ubah. Dak lapik ya, lapik tebal sikit ya. Kok tu lah. Nabi kata buat asar. Sebab ganggu dah tahajud Nabi. Ganggu dah malam Nabi. Faham ayah kita. Kita nak bangun tahajud, dak pada ngeluh payah bangun. Payah aku mana? Aircon nem lah. Selimut tebal-tebal, pada ngeluh. Sebab tu kita kena belajar keluar sikit, keluar daripada sarang kita. Tak belajar tidur dengan ringkah baru boleh bang. Tidur dengan ringkah, duk main koyak saja. Nabi ni berubah lalu sebab dia perlu. Tak, rohaniah kita ni perlu. Kita je rasa apa, dengan sedap lagu ni tak sedap. Dia tahajud lagi sedap lagi, semaya malam ni lagi sedap lagi. Tentu dah dia nikmatkan lagu tu kan. Dia tak serupa ke? Tak. Dia melalui peringkat umur, peringkat budak-budak. Tengok anak-anak kita. Dia nak gapo dia? Nak main eh? Kereta. Besar sikit tak sih dah. Nak basikal pula. Besar lagi tak sih dah. Dia tak serupa ke? Sebab tu dia kemuncak dia ni je kok. Dia akan jadi gini je kok. Dia akan jadi gini je. Jadi mudathir ni, orang berselimut juga. Tapi berselimut dalam keadaan rehat. Dalam keadaan tenang. Tapi Allah Ta'ala khitab pada Nabi. Allah Ta'ala khitab pada Nabi supaya kum fa'andir, bangun. Bodok tenang-tenang lagi. Bodok rehat-rehat lagu ni. Tak sih dah. Tak sihari kena bergerak. Malam hari pun kena bangun malam. Sihari kena bergerak. Sihari jumpa orang. Kum
Fa'anzir, bangun, bagi peringatan. Bangun, bagi peringatan. Bagi peringatan. Tugas Nabi, tugas utama Nabi, nadhiran wa basyira. Dia mula-mula sekali ke apa dia? Tengok, wa rabbaka fakabbir. Tak. Asalnya fakabbir wa rabbak. Dia Tuhan, hanya Tuhan kamu, hendaklah kamu besarkan. Besarkan Allah SWT sebesar-besarnya. Batu ni dakwah. Ni penawar bagi seluruh umat ni. Kena masuk dari hati kita dan dari umat ni. Besar Allah. Tujuan dia apa? Supaya perintah Allah rasa besar. Rasa perintah Allah tanah. Paling besar. Ni asah untuk islah semaya kita, ibadat kita, dan semua kekuatan kita. Ada benda besar tapi Allah paling besar sekali. Dia tengok azan kita, Allahu Akbar. Semaya kita, Allahu Akbar. Ada benda besar. Perintah Allah paling besar sekali. Wa rabbaka fakabbir. Tetapi Tuhan kamu, hendaklah kamu besar ya. Sebesar-besar. Besar. Tak ada yang lebih besar. Apa daripada kita ada benda besar ya. Allah paling besar sekali. Allah besar sekali. Dia wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Dia pakaian kamu, maka bersihkanlah. Siap sini, zahir. Seperti mana Imam Syafi'i pakai zahir. Tak. Maka bersihlah. Daripada najis. Dia juga siap bahasa Quran dan bahasa hadis. Siap ni kepada agama kamu. Cara beragama kamu hendaklah bersih. Cara beragama kita perelokkanlah. Sucikanlah. Sebersih sungguh. Zahir dan batin bersih. Bersih. Maksudnya langsung. Dan warujza warijza dua kira. Rujza, rizza, fahjur. Rijza ni najih. Rujza ni berhala. Berhala. Arijza ni syirik, sombong, takabur, boleh belakang. Arijza ni berhala, ausan. Allah Taala kata, warujza dalam kiraan ni, warijza fahjur, tinggal ke. Nah, tinggal belakang. Bila gabung dua kiraan tu sempurna, tinggal belakang. Syirik tinggal, berhala tinggal. Takabur tinggal. Wala tamnun tastakthir, wala tamnun. Janganlah dakwah kamu ni Allah bagi tahu ada niat yang lain untuk dapat benda lain. Ha, ni usul dakwah ni, surah ni. Kena bangun, kena bergerak, dia bukan boleh duduk dia. Dia kena bergerak, kemudian bagi peringatan tetap Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bersihkan cara beragama kita ni. Kemudian perkara keji, gapo dia syirik ditinggalkan. Dia jangan jadikan usaha dakwah ni kerana ada udang di sebalik. Ni. Khitab Allah Taala pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada seluruh umat ni. Yang kerana usaha dakwah kamu ni sebenarnya ada udang nak supaya orang ikut kita, supaya orang merukkan kita, supaya orang sokong kita, atau supaya kita dapat benda lain. Hak ni ni. Wala tamnun. Janganlah kebaikan yang kamu buat ni. Ajak orang kepada Allah. Bagi peringatan tetap Allah SWT ni. Ada maksud lain. Tidak bahaya. Tidak bahaya. Awal lagi. Wali rabbika fasbir. Dan bila orang tidak hargai apa orang ni. Hanya pada Tuhan kamu lah hendak kamu bersabar, serah dia. Kemudian tengok ayat fa idza nukira fin naqur. Bila ditiup sangkakala. Kalau tidak berakhir gini juga. Kalau kita tidak ikhlas dalam dakwah, dalam usaha, maka begini juga berakhir. Bila ditiup sangkakala. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Demikian itu Allah Taala bagi itu pada hari tersebut, hari yang sangat suka. Kepada siapa suka? Alil kafirin ghairu yasir. Pada orang kafir. Hari itu yang hari yang sangat suka, hari yang sangat susah, hari yang tidak mudah. Dharni sekali lagi konsisten surah Al-Qalam pun fadharni wal mukadzibin. Surah Muzammil tadi pun fadharni wadharni wal mukadzibin. Hani pun dharni wa man khalaqtu wahida. Wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku bersama dengan dia ni yang aku jadikan. Ini pun payah nak terjemah juga. Ayat dia sebab nuzul turun pada siapa ni? Walid bin Mughirah. Walid Al-Walid bin Mughirah. 10 orang anak, 3 orang masuk Islam, 7 orang. Dia orang Syiddiqin. Dia ni saing tok Nabi lagi, saingnya tok Nabi. Dia antara Syiddiq pada Quraisy. Orang Syiddiq. Dan dia lah yang gambarkan Quran ni. Bila orang tanya Quran lagu mana kan? Dia sifatkan Quran yang mana benar-benar hebat. Quran yang cukup sempurna. Mana dia tahu Nabi ni benar. Tapi kerana degil, kerana ego Allah, dia tolak Nabi. Dia tolak Walid bin Mughirah.
bila dia duduk dengan Nabi, surah Fussilat, kan Nabi baca pada dia surah Fussilat. Bila dia ditanya Nabi, dia berhujah ke Nabi, orang syidikin, dia tanya Nabi, wahai Muhammad, mu lebih mulia atau betul mu lebih mulia? Ya, kamu lebih mulia atau ayah kamu lebih mulia? Kalau kamu rasa mu lebih mulia daripada ayah kamu, daripada tok kamu, maka tak ada orang anak muda di kalangan kuliah yang paling teruk lebih daripada kamu. Tapi kalau kamu rasa ayah kamu lebih mulia daripada kamu, tok kamu lebih mulia daripada kamu, ketahuilah bahawa tok kamu dan ayah kamu seperti kami. Oh, itu ayat dia. Ayat Nabi tak nak jawab. Nabi tak jawab, kan? Bila dia sesat, Nabi kata, afaraqta ya abal walid, kamu sesat dah. Nabi baca surah Fussilat. Bila Nabi surah baca surah Fussilat, kan? Bila siapa ayat ancaman azab, kan? Dia tutup mulut Nabi, hasbuka ya Muhammad, cukup ya Muhammad. Takut dia, terkesan dengan ayat Allah SWT. Jadi wajah dia berubah. Tak, masa pergi jumpa Nabi, wajah lagu lain. Bila balik daripada Nabi, muka dia berubah. Jadi Abu Jahal, dia masuk dalam rumah dia, terus senyap. Abu Jahal terus senyap dah. Kalau Walid Mughirah masuk Islam, kan? Habis orang lain kau terkesan. Jadi Abu Jahal, tengok Abu Jahal bakar dia. Tak. Abu Jahal pergi jumpa dia, bagi tahu pada dia. Tengok bahasa Abu Jahal. Wahai Abu Walid, kalau mu nak harta, kami akan kumpul semua harta kami untuk bagi pada kamu. Takut, takut. Takut dia berubah, kan? Siap-siap dia dah nak bagi harta belakang untuk bujuk dia. Jadi Abu Walid bila dia dengar perkataan gini, kan, dia mari gapo dia kesombongan dia tu. Rasa takabur dia. Dan mu tahu, kan, orang paling kaya sekali aku paling kaya sekali. Tak. Jadi kalau begitu juga Abu Jahal kata, kamu kritiklah Muhammad ni. Royaklah gapo-gapo ni, orang duduk tunggu belakang ni. Jadi dia lah ni yang Allah Taala gambar kepada kita keadaan dia. Sebab tu Allah Taala bagi dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku. Yang aku jadikan ni, biar aku dengan dia buat urusan. Aku ambil, Allah Taala bagi tahu, aku akan ambil tanggungjawab terhadap dia. Untuk hapuskan dia ni, Allah Taala sendiri. Ni Allah Taala bagi tahu. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Aku telah bagi pada dia harta yang mana melimpah ruah. Yang sangat banyak. Wa banina syuhuda. Aku bagi pada dia anak-anak yang ramah. Wa mahattu lahu tamhida. Aku telah mudahkan dia dengan semudah-mudahnya kehidupan dunia ni. Tengok tu. Tengok rezeki ni. Allah SWT bagi. Tapi orang gurur, terpedaya. Dia ingat dia boleh. Tapi sebenarnya tidak ada kaitan. Allah SWT bagi tahu. Aku yang luaskan rezeki dia. Aku yang bagi anak pada dia. Aku mudahkan kehidupan dia. Semuanya termaun aziz. Tapi dia tamak. Nak lagi. Nak supaya aku tambah lagi. Kala. Jangan begitu, wahai hamba. Innahu kana li ayatina ni. Sesungguhnya dia ni, tetap ayat kami ni sangat sombong. Sangat degil. Sa'urhikuhu sa'udah. Tengok Allah Ta'ala beritahu. Aku akan bebalkan dia dengan beban yang sangat berat. Allah Ta'ala beritahu. Sa'urhikuhu ni. Dan Allah Ta'ala beritahu. Aku akan taklih kepada dia azab yang mana yang dia tak mampu nak tangguh. Yang macam ya Allah. Sebab apa? Tengok. Innahu fakkara wa qadda. Dia ni, untuk menentang Nabi ni, fakkara wa qadda. Duk fikir dan tentukan, nilaikan. Qadar ni apa dia? Qadar ni macam arkitek, kan, nak buat dia pasir banyak mana, gua ni banyak mana, kan, tu qadar. Ini dia nilai belakang. Fakara dah fikir, lepas tu dia menilai. Mana dia nak menentang Nabi ni supaya orang jauh daripada Nabi, dia fikir nak kata apa pada Nabi ni. Allah Taala bagi innahu fakara wa qadda. Dia fikir supaya orang jauh daripada Nabi. Dia kalau kata lagu ni, lagu mana jawab perihan? Orang terima tak? Kata lagu ni kalau kata kan, innahu fakkara wa qaddar. Allah Taala kata fakutila kaifa qaddar. Celaka nah. Tak. Kenapa dia fikir lagu ni? Kenapa dia buat lagu ni? Semua aku kemudian celakalah. Buat apa dia buat lagu ni? Allah Taala bagi tahu. Tengok bahasa ni. Betul bahasa-bahasa begini dia baca dari asma ya, dia bagi kesan ni. Dia walaupun ugut pada dia, tapi dia menakutkan kita. Bila Allah Taala khitab lagu ni, innahu fakkara wa qaddar. Fakutilah celakalah orang lagu ni. Fikir guna otak dia yang Allah Ta'ala bagi pada kewarasan tu, fikir lagu mana untuk jatuhkan Nabi. Dia fikir tu. Semua aku tu. Kemudian celakalah orang lagu ni. Kurang dia baca lagu ni, dia bukan satu menonton gitu. Sebab tu dia jadi berdebar tu. Semua nazab. Kemudian dia perhati. Semua abasar-basar. Kemudian muka dia jadi masar. Wabasar keruk. Dahi jadi keruk. Allahu akbar. Penuh fikir dengan penuh bersungguh-sungguh. Summa adbara, kemudian dia berpaling, sombong. Mana dia nampak Nabi ni benar, tapi berpaling kerana kesombongan dia.
Faqala, lalu dia buat putusan, dia kata in hadza illa sihrun yu'sa, ini tidak lain ni apa yang Nabi yang Muhammad baca ni Quran ni, sihrun yu'sa, sihir yang bagi kesan. Ini perkataan in hadza, ini tidak lain melainkan perkataan manusia. Perkataan manusia. Ini khulasah dia. Allah Akbar. Habis game fikir. Tuan rasa yang telah bagi untuk menetap Allah dan Rasul. Lah kali dia katakan Nabi ini ahli sihir yang bagi kesan. Bapa ahli sihir? Dia tak boleh kata benda lain. Dia tak kata gila, gila tak gila. Nak kata gila tak boleh dah. Dia jawab kan. Gila ni kita kenal gila lagu mana. Kena jing, kita kenal kena jing lagu mana. Jadi nak kata apa Nabi ni? Sihir, ahli sihir. Bapa ahli sihir? Duit tak ada, harta tak ada, orang ikut juga. Okey. Balah, anak balah dengan pak. Balah. Kata yang paling hampir in hadza illa ida, ini tidak lain melainkan kata-kata manusia. Allah Taala kata sauslihi saqam, aku akan bakar dia, aku akan selah dia. Tengok pasal kita selah kan, daripada usli solat sauslihi, aku akan selah dia dalam neraka saqam. Wa ma adraka ma saqar, kamu tidak akan tahu gapo dia saqar. Dahsyatnya saqar ni, gapo dia neraka saqar. La tubqi wa la tadhar, masuk dalam tu tak tinggal gambar sekarang. Oh, nak gambar lah. Tak boleh nak gambar. La tubqi wa la tadhar. Masuk je dalam tu tak tinggal gambar. Hancur belakang. Binasa belakang. Lawahatun lil bashar. Allah SWT bagi tahu. Akan menyebabkan muka tu jadi hitalegan. Pada bukan lawahatun. Pada suruh kulit dia. Dalam neraka saqar ni. Alaiha tis'ata asyar. Pada neraka saqar ni ada 19 malaikat, 19 malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Dan kami tidak jadikan pada ahli neraka ni, pemilik neraka masuk neraka sekali dengan gerai ni, malaikat pada mereka ni ada malaikat yang jaga. Dan kami tidak jadikan bilangan mereka ni malaikat uji eh. Orang bukan buat nganyi bila tu ayat ni kan ada buat nganyi. 19 orang okay. Ingat korang mahal ingat. Tak. Gini kita pergi 2 3, dia mau pergi 2 3. Oh, buat nganyi. Bahaya. Dia Allah Taala bagi tahu kami tidak jadikan bilangan malaikat yang jaga neraka ni malaikat sebagai apa? Uji eh. Wa ma ja'alna iddatan, kami tidak jadikan bilangan mereka ni 19 ni illa fil malaikat kan uji eh. Lil ladina kafaru, kepada orang kafir. Liyastayqina alladina na'utul kita, dan supaya orang yang mana diberi kitab, diberi pada mereka kitab ni, iaitu ahlul kitab di kalangan Taurat dan Injil ni, dak bila dengar ya bilangan malaikat yang penjaga neraka ni 19 ni, bertambah pada mereka ni yakin. Dia juga akan bertambah iman orang yang beriman. Wala yartabal ladina utul kitab, ada orang yang mana diberi kepada mereka kitab dia juga mukmin, tidak akan ragu-ragu tetap perkara ni. Wala yaqul alladina fi qulubihim marad, dia akan berkata orang yang dalam diri dia, dalam hati dia ada penyakit, dia juga orang kafir ni, ma aradallahu bihadha masalah, Allah nak gabur dia kecil lagu ni 19 orang malaikat gabur dia. Allah kalau lagu ni kecil lagu ni, ah ni lah yang Allah bagi tahu. Bila mari daripada kita Allah. Kadzalika yudillullahu man yasha. Demikianlah Allah Taala sesatkan siapa yang Allah Taala kehendaki. Wa yahdi man yasha. Dia Allah Taala bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Dia wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Dia tidak ada siapa tahu tentera Allah melainkan Allah. Tuhan ya Allah kita. Rabbul masyriqi, surah kita baca surah ni. Rabbul masyriqi wal maghrib, dia. Pemilik timur dan barat dia. Timur dan barat dia. Jadi ada tentera. Dia tidak ada siapa tahu bilangan tentera dia. Mana lama? Dalam hadis sahih Nabi beritahu kan. Setiap hari kan 70,000 malaikat tawaf Baitul Ma'mur. Tawaf Baitul Ma'mur. Dia setiap orang malaikat ni sekali seumur hidup sekali ya. Boleh tawaf. Boleh? Setiap sekali tawaf 70,000. Masa Badar kan. Masa Uhud. Malaikat tentera Allah yang turun untuk bantu dalam badar daripada langit lah, daripada langit ketiga hadisnya, daripada langit ketiga tu untuk bantu orang Islam. Dia berita tu diberitahu pada Nabi daripada sahabat untuk tenang ya, Allah Ta'ala untuk binasa kita tak berhajat pun, tapi Allah Ta'ala ada tentera. Dan Allah Ta'ala beritahu ni wama, tidak ada siapa tahu bilangnya tentera Allah SWT, malaikat Allah tak ada tu, bukan Jibril, bukan Mikail, tak ada. Maknanya ramah bagai Allah yang begitu hebat, dia ada tentera yang begitu ramah pula.
Tapi kita tak ada surga pun. Ini masalah kita. Dan kita akan berhadapan dengan dia. Berhadapan dengan Allah Subhanahu taala. Wa ma hiya illa dhikra lil bashar. Ini tidak lain. Tentang neraka ni tidak lain melainkan zikra sebagai peringatan untuk manusia. Kalla, jangan begitu wahai hamba, demi al-qamar, demi bulan. Dan wal-lail idza, demi malam bila telah berlalu malam. Dan was-subhi idza, bila mari subuh pula. Dan demi subuh idza asfar, bila waktu isfar datang, bila ada apa dia? Cerah, kuning. Dan was-subhi idza asfar. Ini tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah yang kita kena hidup dengan dia, yang kita kena tahu. Dan Allah Taala bersumpah ni untuk ayat mendaga apa dia, innaha, sesungguhnya Allah Taala bagi tahu neraka sakar ni, innaha la ihdal kubar, salah satu perkara yang sangat besar, yang sangat besar. Dan nadhiran lil bashar, sebagai peringatan, sebagai ancaman kepada manusia. Liman syaa minkum, kepada siapa di kalangan kamu, an yataqaddama au yataakhir, nak jadi hamba Allah atau tak jadi hamba Allah, silakan. An yataqaddam au yataakhir, nak tunduk pada Allah atau tak tunduk pada Allah, silakan. Begitu. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa ni nak akan terikat dengan amalan dia. Ya, amalan dia. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tengok, setiap manusia terikat dengan amalan masing-masing. Setiap orang ni Allah bertanggungjawab terhadap amalan masing-masing. Bahaya. Nak kena bagi tahu pada isteri kita, pada anak kita, dia tak boleh tukar atas amalan orang lain. Hatta Nabi sendiri bagi tahu pesan pada isteri, pesan pada keluarga dia, ya. Hatta pesan pada Fatimah, ya. Nabi khitab pada Fatimah. Nak bagi tahu, ya Fatimah binti Muhammad, aku tidak dapat menyelamatkan kamu ni. Tak dapat menyelamat. Melainkan dengan iman dia, dengan amal dia. Tak. Dia kena ada standard yang mana yang luluh tu, dia barulah tak syafaat orang lain tu bagi manfaat. Syafaat orang lain tu bagi manfaat. Standard lagu mana? Allah Ta'ala kena dulu lah. Standard iman dan amal ikhtiariah yang Allah Ta'ala bagi pada setiap hamba ni, setiap orang tu kena luluh waktu dulu. Allah Ta'ala kena dulu. Ha, bila Allah Ta'ala kena, maka syafaat siapa-siapa dia, sama ada syafaat Nabi, syafaat Rasul, syafaat orang soleh untuk zahir, kan? Untuk mulia kau, kan? Tapi asahnya orang tu yang nak menerima syafaat tu kena, syarat dia Allah Ta'ala kena. Dia kena asah tu dulu. Yang tak akan berlaku, bila Allah Ta'ala tak kena syafaat lagu mana, Allah Ta'ala tak terima. Nak tengok Allah Ta'ala bagi tahu, kan? Abdullah bin Ubay, kan? In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marah. Beraya kepada Allah. Mu istighfar ke Allah Ta'ala kepada Nabi? Kamu tak istighfar ke? Mu istighfar 70 kali ke Allah Ta'ala tak apa? Tak tahu. Sebab tu kita kena faham maqam Allah Subhanahu Ta'ala. Dan semua syafaat yang mana yang Allah Ta'ala terima tu, sebab yang melalui pada rasul ke, pada salihin ke, daripada Allah tu. Allah luluh dulu. Allah kena dulu. Allah nak muliakan orang soleh, nak muliakan para rasul, para nabi. Sini Allah Taala bagi kulun, setiap jiwa ni bertanggungjawab terikat dengan amalan masing-masing. Illa ashabal yamin. Malaikat ashabal yamin. Ashabal yamin. Yang mana golongan kanan yang telah Allah Taala ampunkan dia. Telah ampun dia. Fi jannati yatasaalun. Dalam syurga ni si jadi agak apa dia? Kecek, buah. Buah. Ahli syurga ni tak selain daripada tempat tinggal yang sempurna, makanan yang sempurna, tempat hidup yang sempurna. Selain daripada tu, apa dia? Buah kerjaan. Sini pun tengok ni. Ashabul yamin ni duduk mana? Fi jannah. Dari syurga, ya tak sah. Duduk kecek. Saling bertanya khabar. Dia percakapan mereka ke apa dia? Tengok surah ni. Tengok surah Tur. Tengok surah Safat. Apa dia percakapan ahli syurga? Ahli syurga? Ada saya tengok surah Araf. Mereka tanya kepada dia, anil mujrimi, tentang orang yang mana masuk neraka. Nak tengok, eh. Orang yang menentang Allah lagu mana? Sama ada orang yang pada zaman dia, nak tengok. Anil mujrimi, orang yang pada neraka pada Allah lagu mana? Dia kata, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu dimasukkan dalam neraka saqar ni? Boleh kecek, kan, dengan ahli neraka? Boleh kecek. Sebenarnya surah Araf, kan, ahli neraka tanya, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Adakah kamu dapati apa yang Allah telah janji pada kamu benar? Tak tanya ahli neraka. Boleh kecek. Ahli neraka tak boleh pergi, tapi ahli syurga ni boleh pergi. Boleh pergi neraka. Tak. Dalam surah Safat, kan, qala qailum minhum inni kana li qarin. Maka berkata salah seorang ahli syurga masa duk buat tu,
inni kana li kana, aku dulu masa atas dunia ada sayang apa yaqulu wa innaka laminal musaddiqin, masa atas dunia dulu semua dia doa nganyi mucah ya akhirat ni yaqulu a innaka laminal musaddiqin aidha mitna wa kunna turaban inna lamadinun, bila kita mati jadi debu hancur lebur ni hidup semula kita. Maka berkata ahli syurga lain, qala hal antum muttaliun, tak usah kita tengok apa fattala, maka dia pun kita tengok faraahu fi sawail jahim, maka lihat patak dengan aku qalat Allah in kitta la turdin, demi Allah hampir-hampir kamu menyebabkan aku pun kena lepas ikut kamu, walaula ni'matu rabbi lakuntum min, kalaulah tidak kerana nikmat daripada Allah SWT, bantuan Allah, rahmat daripada Allah SWT, nescaya aku pun akan bersama dengan kamu juga. Tak, Allah Taala gambar sini pun sama, dia tanya tentang orang ahli neraka, lepas tu tanya mah apa yang menyebabkan masuk neraka sakar ni, ya, mereka jawab qalu lam nakum, kerana kami masa atas dunia dulu tak semayan, maksud tak semayan tak jadi mukmin, tak jadi orang yang tunduk pada Allah, bukan tak semayan sebagaimana semayan ni dan musallin kan, ni surah kan, surah yang ke berapa, yang ke-4, yang ke-4 di Mekah ni, walam nakunu tu'imul miskin, dan kami tak bagi makan pada orang miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khan, kami buat nganyi, kami bersama dengan orang buat orang nganyi, dan kami buat nganyi juga tetap Islam, tetap akhirat, wa kunna nukadzibu biyaumin, dan kami mendustakan hari pembalasan, hatta atana al-yaqin, sehingga datang pada kami kematian yakin, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka Allah Taala bagi tahu syafa'atu syafi'in tak akan bagi manfaat pada mereka ni, tak syafaat daripada orang yang nak bagi syafaat ni tak akan bagi manfaat, tak Allah Taala nafi, tak boleh, tak ada siapa boleh bagi manfaat syafaat, tak ada, fama lahum an tadhkirati, kenapa mereka ni daripada peringatan ni mereka berpaling atas dunia, balik semula atas dunia ni, daripada dengan aku tadi dengan ayat seterusnya ni balik akhirat, fama lahum, kenapa mereka ni, kenapa orang Mekah ni, an tadhkirati mu'min, daripada peringatan ni mu'ridin, ka'annahum humurun mustaghfirah, mereka ni seolah-olah tak him gapo dia kedai liar, kedai hutan, tak bila tengok nabi ni tak ka'annahum humur, mereka ni seperti mana kedai yang liar, farat min qasra, lari daripada singa, bila nampak nabi nak pergi jumpa lari, tak jumpa orang nak ajak semaya lari tak lari, jemaah kita pergi wakgah jumpa lari belakang. Taksir, setan ada ke? Setan taksir. Setan taksir. Allah Taala bagi tahu, ka'annahum hurum mustanfirah. Farat min qas. Bila nampak nabi nak pergi pada mereka lari dan. Lari. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Bahkan Allah Taala bagi tahu bila berkumpul, bila nabi dengan mereka, mereka buat syarat, kan nak suruh kami terima kamu wahai Muhammad, nak kita terima ni. Tak. Mereka kata apa? An yu'ta suhufan munasyarah. Mereka nak juga Quran tu mari pada mereka. Allah Subhanahu taala waktu tu kita, kalau kami nak suruh kamu ikut kamu tak ajin, bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah, ini percakapan mereka pada percakapan dengan penuh sombong, mereka kata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau kamu nak suruh kami beriman dengan kamu gini tak, kami nak kami pun terima daripada seperti mana kamu terima, ya terima wahyu tu daripada Allah, kami nak kami terima juga, kalau boleh malam ni bila kami tidur ni, bangun tidur tu ada surga dah, surga ni kita ni ahli syurga, surga ni terbetal, buka luar, tak dilipat lagi tu. Ayyuta suhufan munasyarah. Data surga, data risalah yang terbetal. Bahawa nama kita ni ahli syurga. Baru kita ikut demo kalau guni. Ha ni kata yang menganyi. Ini nabi. Kalla jangan begitu wahai hamba. Balla ya khafuna. Sebenarnya percakapan lagu ni keluar daripada mulut mereka apa? La ya khafuna al-akhirah. Karena tidak takut akhirat. Tak ada terlitah daripada mereka ni. Sebab tu bahaya. Sebab tu kena tenang. Tak. Allah Taala ajar ke dak orang kafir ke? Kalau Muhammad ni betul, lepas tu kamu tolak ke bahaya ke? Cuba fikir, Allah Taala suruh fikir. Duduk masna wa sulala, duduk dua-dua, tiga-tiga. Ni manusia. Ni dan. Baru ayat tetes lalu bahaya, sikap begini bahaya. Sebab tu bukan hidayah tak boleh masuk, dia tak sedia. Di mana Ikrimah bin Abu Jahal ke? Masuk di Mekah. Lawan Nabi 13 tahun di Mekah. Badak, Uhud, sampai ke Fatuh Mekah ke apa tahu? Tak. Dakwah yang sama, tapi sebab masa Mekah dulu lawan Nabi tu tak saya dengar. Sikap tu bahaya. Sikap. Sebab tu suruh tenang. Kita Islam pun tenang dengar.
Allah Taala perintah kepada Nabi, kul hati burhanaku. Katakanlah, apa yang bukti kamu? Kalau kamu, nah, kita dengar. Dengar. Ini sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin. Sifat nak bakar ni bahaya. Kalla balla yakhafun al-akhirah. Bahkan sebenarnya punca jadi lagu ni ni, la yakhafun al-akhirah. Mereka tidak takut tentang hari akhirat. Tak takut akhirat. Allah Taala bagi tahu. Kecek lagu ni ni sebab tu dakwah para anbiya kan cerita akhirat. Cerita akhirat. Bani asah dia. Dan ni asah kata kita. Kalau kita nak islah umat ni dengan benda lain, dengan fiqh, dengan apa kan, bad main pada hak mau. Tapi kalau jelas tetap Allah, jelas tetap akhirat, kita nak Allah Taala puas hati dengan kita, redha dengan kita, kita nak selak akhirat kita selamat, baru kita berhati-hati. Boleh kecek molek eh? Boleh kecek molek. Boleh terkata. Tapi kalau Allah tak jelas, hak ni tak jelas, kita nak bicara benda-benda lain gini, bala. Jadi bala. Bila ada akhiran, kita akan berhati-hati. Akan berhati-hati. Bala ya. Bahkan puncanya, la yakhafuna al-akhirah. Mereka tidak takut hari akhirat. Tidak takut hari akhirat. Kalla, jangan begitu wahai hamba. Innahu tadhkirah. Sesungguhnya Quran ni, tadhkirah. Peringatan. Faman sya'a zakarah. Siapa nak, maka dia boleh ambil. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Dan tidaklah mereka dapat ambil peringatan mereka bila Allah Ta'ala kendaki. Bila Allah Ta'ala kendaki. Tak ada jalan. Sebab tu jalan inabah ya. Dia tak ada jalan nak jadi hamba Allah, nak jadi mukmin ni. Mereka dengan kena merayu. Tak, pada Allah Ta'ala juga. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنُوا إِلَّا بِهِ. Tidak ada mana-mana jiwa dapat beriman mereka dengan izin Allah. Dan jalan dia kan? Jalan inabah. Ya, tak ada jalan. Jalan bijak tak ada. Dalam agama ke, nak jadi hamba Allah ke, kerana kebijaksanaan tak boleh. Dia jalan takabur ke, tak jumpa juga. Tak. Dia kena jalan tunduk juga. Jalan istighfar. Tak. Merayu pada Allah SWT. Tak. Jalan ni baru boleh terima. Baru boleh jadi hamba Allah SWT. Dan Allah SWT beritahu, Ramai yadkuru. Tidak ada yang dapat ambil pengajaran ni. Melainkan bila Allah SWT kendaki. Dan Allah SWT sudah kendaki lagu mana? Orang yang inabah, ya Allah Taala bagi tahu, wallahu yahdi ilaihi man anab. Allah pasti akan bagi hidayah pada orang yang mana ada sifat inabah. Huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfirah. Dialah yang berhak untuk kita taqwa. Dialah saja yang berhak untuk bagi keampunan. Keampunan. Orang lain tidak berhak. Allah SWT sajalah yang berhak dan untuk kita bertakwa pada dia. Dan dialah saja yang berhak untuk bagi keampunan pada manusia. Surah seterusnya kita baca pagi esok pula. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tardha waj'al akhiratana khairan. Radina billahi rabbana bil Islam. Nabi Muhammad nabiyyur rasul walhamdulillah.